Hai adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Ayo, kira-kira tadi gambar bunga apa ya? Ini namanya bunga sepatu, atau yang sering disebut dengan bunga sempurna. Apakah bunga sepatu merupakan tumbuhan berkembang biak? Jawabannya adalah ya. Bunga sepatu atau bunga yang sering disebut dengan bunga sempurna itu juga merupakan tumbuhan yang dapat berkembang biak ya. Sama seperti tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Karena salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Lalu, apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Tujuannya adalah untuk melestarikan jenis-jenis makhluk hidup itu sendiri. Dan setiap makhluk hidup pasti memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda ya. Perkembang biakan tumbuhan terbagi menjadi dua. Ada generatif dan ada juga vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan yang dialami oleh tumbuhan melalui proses perkawinan. Biasanya, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa di mana jatuhnya serbuk sari bunga ke kepala putik pada bunga. Coba kalian perhatikan gambar-gambar bagian pada bunga sepatu berikut ini. Ada beberapa bagian bunga yang dapat menghasilkan sel-sel kelamin yang diperlukan untuk proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya. Nah, bagian tersebut berada pada putik dan benang sari, yang mana putik sebagai sel kelamin betina, sedangkan benang sari sebagai sel kelamin jantan. Nah, ngomong-ngomong soal bunga, bunga itu terbagi menjadi dua macam ya. Ada bunga lengkap dan ada juga bunga yang tidak lengkap. Bunga lengkap atau bunga sempurna adalah bunga yang memiliki semua bagian bunga seperti putik, benang sari, mahkota, kelopak bunga, bakal biji, bakal buah, dasar bunga, dan tangkai bunga. Sedangkan bunga yang tidak lengkap adalah bunga yang hanya memiliki satu jenis sel kelamin saja. Sekarang, kita kembali kepada proses penyerbukan. Proses penyerbukan itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang berdasarkan serbuk sarinya, ada juga yang berdasarkan perantaranya. Macam-macam penyerbukan berdasarkan serbuk sarinya itu terbagi menjadi empat macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah proses terjatuhnya serbuk sari bunga ke kepala putik bunga yang berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah proses terjatuhnya serbuk sari bunga ke kepala putik bunga yang lain yang masih dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang. Proses penyerbukan silang adalah proses terjatuhnya serbuk sari bunga ke kepala putik bunga yang sejenis tetapi berbeda pohon. Yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah proses terjatuhnya serbuk sari bunga ke kepala putik bunga yang masih dalam satu jenis tetapi berbeda varietasnya. Nah, itu tadi macam-macam penyerbukan berdasarkan serbuk sarinya ya. Nah, sekarang apa aja sih macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya? Penyerbukan berdasarkan perantaranya juga terbagi menjadi empat macam. Yang pertama, penyerbukan yang terjadi karena adanya bantuan angin atau yang biasa disebut dengan anemogami. Biasanya ini akan terjadi pada tanaman padi. Yang kedua, penyerbukan yang terjadi karena bantuan hewan atau yang sering disebut dengan zoidiogami. Contoh-contoh hewan yang dapat membantu proses penyerbukan seperti kupu-kupu, lebah, siput, burung, kelelawar, dan kumbang. Yang ketiga,
penyerbukan yang terjadi karena adanya bantuan dari manusia, atau yang sering disebut dengan antropogami. Dan yang terakhir adalah penyerbukan yang terjadi karena adanya bantuan air, atau yang biasa disebut dengan hidrogami. Nah, setelah penyerbukan-penyerbukan tadi terjadi, pada serbuk sari nanti akan tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Nah, di ruang bakal biji itulah nanti akan terjadi yang namanya pembuahan, di mana meleburnya serbuk sari sebagai sel kelamin jantan ke kepala putik sebagai sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan itulah nanti dinamakan sebagai zigot. Dan pada zigot itu juga nanti akan terbentuk menjadi sebuah lembaga yang kemudian akan berkembang menjadi bakal biji, kemudian berkembang lagi menjadi biji dan bakal buah, dan kemudian berkembang lagi menjadi daging buah. Nah, lembaga yang berada dalam biji itulah yang nantinya akan menjadi calon tumbuhan yang baru. Nah, sampai di sini sudah dapat dipahami kan cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Kalau masih belum memahami, kalian boleh kok memutar kembali video ini atau bertanya langsung kepada ibu melalui WhatsApp pribadi ibu ya. Sebelum video ini berakhir, kalian punya tugas nih. Apa ya tugasnya? Tugasnya adalah coba kalian jelaskan pengertian dan cara-cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif berdasarkan pemahaman kalian masing-masing dari video pembelajaran ini ya. Yang kedua, coba kalian sebutkan dan jelaskan apa saja bagian-bagian bunga yang berguna sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Jika sudah selesai menjawab, kalian boleh langsung kirimkan jawaban kalian secara online kepada guru tematik kalian masing-masing ya. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingatlah buah manis yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Selalu ikuti channel Kak Wahyu dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.